Kita lanjutkan perjalanan kita menuju jembatan Rowari yang berada di Kapanewon Tepus dari Simpang 3 ke Tonggo ini. Yang dimana part 3 ini akan menjadi part terakhir perjalanan menuju jembatan Rowari yang ada di JLS Gunung Kidul, tepatnya di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa keindahan perjalanan, keindahan pemandangan, kondisi jalan ini? Ikuti terus Ferry Ngevlog. Monggo. Ingat ya teman-teman, kita melewati rute tercepat menuju jembatan Rowari yang kita awali dari batas wilayah Jogja Jateng, petak jalan Prajimantoro. Di depan ada persimpangan, kita ambil kanan. Di depan nanti kita akan menemukan lagi jalan raya yang kita putus dari yang tadi ya teman-teman. Jadi kita memasuki jalan nasional kembali. Mohon maaf ya teman-teman untuk kamera backlight karena terkena sorot sinar matahari. Dan ini sudah masuk di area Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Apabila saya salah memberikan informasi, tolong ya dikoreksi via komentar. Di part 3 ini menurut saya adalah bagian atau part yang paling nyaman dan paling menyenangkan teman-teman. Di depan ada persimpangan, kita ambil kiri untuk memangkas atau melalui jalur tercepat. Sekarang kita melewati kawasan atau area Padukuhan Mendang. Jadi sekedar informasi ya teman-teman, hobi saya itu jalan-jalan jelajah di tempat-tempat yang sangat menurut saya itu indah, seperti salah satunya melakukan perjalanan jauh melewati pegunungan, perbukitan, pedesaan yang membuat saya itu merasa tenang dan nyaman. Menurut saya ini adalah healing cara saya ya teman-teman. Thank you.
Sekarang kita melewati hutan rakyat yang dimana menambah keindahan perjalanan kita. Saat ini kurang lebih pukul 4 sore kurang ya teman-teman. Ya hampir jam 4 sore lah. Untuk kondisi jalan, ya beberapa titik mengelupas, akan tetapi masih didominasi jalan yang bagus. Dan tentunya suasana perjalanannya sangat menyenangkan karena kita melewati suasana pedesaan yang asri dengan pemandangan alam yang indah. Untuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul Handayani, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memang mengalami kemajuan untuk infrastruktur salah satunya, dan kemajuan ekonomi itu terhitung cepat teman-teman. Jadi ibu kota Kabupaten Gunung Kidul itu berada di Wonosari. Tapi saat ini kita belum ke sana ya, kita tetap fokus ke jembatan Rowari dulu. Ini jalan kampung ya teman-teman, jadi harap maklum untuk kondisi emang beberapa titik mengelupas, tapi tetap didominasi dengan jalan yang bagus. Di depan ada pertigaan, kita ambil kanan ya teman-teman. Jadi ini ada tandanya itu, kita lihat ini wisata berkuda, kita belok kanan untuk memangkas jalan, memangkas waktu karena kita melalui rute tercepat untuk sampai di jembatan Rowari di CLS Gunung Kidul. Indah bukan untuk pemandangannya, dan suasana perjalanan itu sangat nyaman. Suasana perjalanan yang sangat indah karena kita disuguhi suasana pedesaan dan pemandangan alam yang begitu mempesona. Di depan ada persimpangan, kita ke kanan ya teman-teman. Kita masih berada di jalan pedesaan atau jalan kampung yang berada di salah satu desa yang dimana suasana pedesaannya begitu asri dan tenang, tentunya tentram. Di depan kita menjumpai jalan raya, kita akan masuk lagi ke jalan raya, ambil kanan ya tentunya.
di depan kita menjumpai persimpangan, kita ambil yang arah kiri untuk memangkas waktu dan rute perjalanannya. Luar biasa indah sekali ya pemandangan dan suasana pedesaannya. Depan nampak perbukitan yang indah sekali teman-teman, disertai dengan kondisi ladang yang kering. Kondisi jalan yang bagus tentunya menambah keindahan tersendiri dan suasana perjalanan yang sangat nyaman untuk kita. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Fairing a Vlog, jangan ragu untuk klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Fairing a Vlog. Karena di channel Fairing a Vlog akan menyuguhkan video perjalanan, suasana pedesaan, desa terpencil, dan tempat unik di wilayah kita. Kita menjumpai tanjakan sedikit ya. Kita masih berada di kawasan hutan rakyat di wilayah Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sabar ya teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Jembatan Rowari yang tepatnya di JLS Gunung Kidul, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Lumayan luas ya, lumayan panjang untuk hutan rakyat yang berada di kawasan ini.
untuk hutan rakyat yang kita lalui ini, kondisi jalan terhitung bagus ya. Dan di depan adalah JLS Gunung Kidul yang berada di peta Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ambil ke arah kiri untuk menuju Jembatan Rowari. Memang JLS Gunung Kidul itu dikenal jalan yang lebar, halus, bagus dengan pesona pemandangan alam yang sangat indah sekali ya teman-teman. Jadi memang sangat viral di media sosial. Sabar teman-teman, sebentar lagi kita sampai. Jangan di skip, tonton sampai akhir ya. Di depan ada persimpangan, kita lurus saja agar tetap berada di JLS Gunung Kidul ini. Dan di depan adalah tebing yang terbelah atau dibelah yang sangat viral di JLS Gunung Kidul ini. Itu di depan sudah banyak muda-mudi yang bersuah foto. Kita parkir dulu ya, sebelah mana ini? Ya ini kiri aja ini. Depan ini adalah jembatan Rowarinya teman-teman. Alhamdulillah kita sampai. Kita turun ya, mendekat untuk mendokumentasikan atau mengabadikan gambar video jembatan Rowarinya ini. Tertulis ini kan, nama jembatan Tepus, lokasi Tepus Gunung Kidul DIY tahun 2020-2022. Artinya ya dibangun mulai tahun 2020, selesai tahun 2022, begitu ya kurang lebihnya. Tuh di depan terlihat perbukitan yang dimana di bawah adalah ladang pertanian ya, di bawah jembatan ini. Kita nyebrang ya. Nah sekarang kita lihat untuk di bawah itu adalah ladang pertanian milik warga tentunya ya, yang dikelola warga atau milik siapa. Di ujung itu adalah Segoro Kidul. Jadi emang sudah dekat dengan Laut Selatan, Segoro Kidul ya. Baik teman-teman, perjalanan kita di Gunung Kidul berujung di JLS ini, yang kita berada di jembatan.
Jembatan Rowari atau Jembatan Tepus JJLS Gunung Kidul. Demikian ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Fairing a Vlog. Terima kasih intinya. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.